Departemen Litbang Iptek Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup atau LISDAL DPP LDI menggelar sosialisasi sekaligus pembekalan mengenai gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Perhelatan tersebut digelar di kantor DPP LDI Jakarta pada Sabtu 22 Juni 2024. Ketua Departemen LISDAL DPP LDI, Sri Wilarso Budi menyampaikan, Rakor merupakan upaya membangun jaringan komunikasi antar pengurus. Pada kesempatan itu, Wilarso juga mengatakan, Departemen LISDAL mendorong sekolah binaan LDI menjadi sekolah berwawasan lingkungan. Kita akan menerapkan pilot project dulu, ya, tidak seluruh sekolah, tapi mungkin beberapa sekolah dulu kita dampingi dan bersama dengan pendamping dari KLHK bersama-sama mudah-mudahan nanti akan terwujud apa yang kita cita-citakan. Menurut Kepala Pusat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sinta Saptarina Sumiarno mengungkapkan komitmennya berkolaborasi bersama LDI melalui program Adiwiyata untuk memberikan pendampingan kepada sekolah binaan LDI. Jadi kami melalui program Adiwiyata atau gerakan sekolah yang berbudaya dan berperilaku lingkungan hidup ingin sekali bersama-sama dengan LDII paling tidak membangun agar semua sekolah binaan dari LDII bisa menjadi sekolah Adiwiyata. Untuk itu kami nanti akan menunjuk kontak person penyuluh-penyuluh kami untuk memberikan pendampingan. Sinta menambahkan, KLHK akan membagi wilayah pendampingan untuk memastikan seluruh sekolah binaan LDI merasakan manfaat program ini yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan perilaku lingkungan hidup di kalangan siswa dan guru.